Ini bos, kita dapat channel limbata 4. Oh, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 channel limbata. Ini bos, keren bros. Lumayan gondrong tapi nggak ada warna birunya bro. Tapi hitam banget bro. Tuh bro. Oke, langsung aja kita tarik bro. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, duh, bro. Kuat banget bro nariknya bro. Aduh, sampai bengkok bos. Iya, aduh. Waduh bro, kirain lele. Jadi hujannya nggak berhenti berhenti, malah sekarang lebih lebat lagi. Cing, waduh. Kerbaunya sepertinya mengisyaratkan sesuatu guys. Ya, ada yang bisa dibantu? Hah? Lewat, boleh lewat. Oke. Dari batang dari kapulaga ini guys. Ini adalah kapulaga. Seperti ini, baunya kayak bau apa ya, minyak itu loh guys, ya biasanya kalau kita masuk angin gitu, baunya kayak gitu bro. Nih, ini adalah kapulaga. Oke, kita tarik aja bosku. Bismillah, kita zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh lucu, enggak enggak. Waduh, lawan guys. Oke. Itu, waduh, lawan bro. Iya. Waduh. Ini entah lele entah jangan libata guys. Duh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come up. Okay, boss, jadi sekarang aku udah pindah spot. Ini ada sungai-sungai kecil kayak gini bro. Jadi ini kayak anakan sungai gitu loh guys. Tapi nggak enaknya kalau sungainya kecil kayak gini, biasanya sering banget disetrum bro. Kalau sungainya besar nggak disetrum guys, tapi ya apa namanya tuh, susah buat mancingnya bro, karena arusnya juga besar. Arus terus bos, arusnya terlalu deras bos. Tuh. Ya, luk. Nah, lepas bro. Lepas guys. Sayang bro. Udah kelopok-kelopok bro. Mudah-mudahan dimakan lagi guys. Besar kayaknya barusan bos bro. Gak tau water atau channel limbata. Duduk, dimakan lagi. Lepas lagi guys. Banyak banget bro waternya bro. Bismillah. Iya, dapat lagi bos. Mantap. Water pari John. Ini bos. Oh, water pari bro. Birunya bro. Set, panjang banget bro. Oke, lanjut lagi bos. Kita cari kubangan yang tenang aja bro. Yang nggak terlalu banyak arusnya guys. Biar nggak berkali-kali lepas. Sayang sih kalau berkali-kali lepas guys. Karena arusnya kan gimana ya, pas umpanya mau dimakan gitu kan tiba-tiba dibawa arus gitu guys. Dimakan bro. Ya, aduh. Bismillah. Ya, dapat. Dapat bos, water pari lagi bos. Water pari lagi, aduh. Nah ini bro. Lebih besar daripada yang barusan. Yang barusan segitu guys. Ini lebih besar. Dan warnanya juga keren banget bro. Tuh bro. Jadi kita pindah lagi spotnya. Ini ada pohon kelapa bro. Seperti biasa, biasanya di bawah pohon kelapa ada sarang-sarang channel limbata bos. Kita lempar aja. Waduh, harusnya bro. Susah guys. Oke. Kita tungguin aja bos. Bos, jadi ini sudah dimakan. Tapi aku biarin dulu. Karena memang
kailnya kecil banget guys. Itu teman-teman kalau ingat tuh, yang itu yang kemarin menang lato-lato guys, 2 menit guys. Kita tunggu dulu bro. Oke, kita tarik bos, bismillah. Ini nggak tahu ini water atau limbata. Bismillahirrahmanirrahim. Coplok ya? Nyantol. Oh, limbata guys, limbata guys. Tapi nyangkut guys. Ntar bro. Wah, aku ingin oleh sing biru. Aduh. Oh, ini bos, limbatanya bos. Kecil bos. Nek gitu loh, kali gitu loh, gede. Singkapan ane wingin ane ono wong tanggapan gue loh. Nek kali ini sore. Arwah. Hah? Wes ono ini guys, ikannya guys. Seukuran jari tengah guys. Oke, aku lepas dulu bro. Lanjut lagi. Oke, di sana ada batu guys. Kita coba lempar di batu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Mantap. Oke, kita tinggal aja bro. Waduh. Kayaknya ada yang dekat bos. Oke bos, itu pelampungnya udah gak ada bos. Kita tunggu dulu bro. Sepertinya canda limbata guys. Master lato-lato guys. Tadi aku suruh ambil lato-latonya gak mau bro. Oke, kita tarik aja bosku. Bismillah. Kita zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh lucul. Enggak. Waduh, ngelawan guys. Lawan guys. Oke. Itu waduh. Lawan bro. Iya. Waduh. Ini entah lilin entah canda limbata guys. Canda limbata sepertinya bro. Aduh. Ya. Enggak lepas. Mantap. Ini bro. Aduh. Nyangkut bro. Ini bro. Double tail bro. Double tail guys. Wah, mahal ini guys. Nih, double tail. Alias sobek bos. Mana bro? Oh ini bro. Double tail bro. Oke guys, ada di pinggir banget guys. Hampir kena matanya bro. Tuh bro. Hampir bro. Double tail. Double tail palsu bos. Kita masukkan ke dalam wadah kita. Jadi kita udah dapat 3 canda limbata guys. Oh 4 guys. 4 canda limbata dan 3 water pari. Ini juga pari guys. Waduh bos. Udah gelap bos. Gelap tapi yang sebelah sana masih ada matahari guys. Tapi kalau di sini aduh gelap banget bro. Mudah-mudahan guys nggak hujan dulu guys. Karena aku masih dapat sedikit bro. Oke. Jadi sekarang kita coba cari ikan di sini bos. Tapi ini ya banyak itunya. Daun-daun bambu biasanya banyak banget lintahnya bos. Oke bro, aku coba kesana dulu bro. Langsung aja kita tarik bro. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bro. Kuat banget bro nariknya bro. Aduh, sampai bengkok bos. Iya, aduh. Waduh bro. Kirain lele bro, canda limbata bro. Nih, widih, cocok banget guys. Tuh bos, spotnya di bawah akar bambu bro dan pohon kelapa bro. Perfect perpaduan yang sempurna untuk mancing canda limbata guys. Ini guys. Oke. Ntar bentar bro, aduh takutnya lepas bro. Oke. Ntar guys. Set. Nah nih. Lumayan bro, gondrong bro. Nih. Nih guys, gondrong guys. Ini guys. Waduh. Keren pak. Tapi ini sepertinya dimakan sampai dalam guys. Waduh, kasihan bro. Waduh, beneran bro. Udah masuk ke dalam sini guys. Oke bro, aku lepas dulu bro. Oke bos, ini ikannya bos. Barusan dimakannya ternyata sampai dalam banget. Aku nggak tahu ini bakalan survive atau enggak ikannya. Ini bos. Keren bros.
lumayan gondrong tapi nggak ada warna birunya bro, tapi hitam banget bro. Tuh bro, oke kita masukin aja ke dalam wadah kita. Itu bos. Teman-teman yang belum nonton part 2-nya silahkan nonton dulu atau nonton nanti guys setelah nonton video ini bosku. Intinya ditonton ya bro. Bantu di like, komen, dan subscribe juga guys. Kita pasang umpan lagi karena barusan habis umpannya. Para bos, aku kehujanan bro. Hujan deras bro. Jadi sekarang aku ada di pohon, di bawah pohon. Tapi masih kehujanan bos. Waduh, gimana bro? Oke bos, aku nggak tahu teman-teman bakalan ngedengar suara aku atau enggak. Jadi sekarang aku kehujanan bos. Ini sekarang aku lagi berteduh di kandang kerbau. Aku berteduh di kandang kerbau. Aduh bos, deras banget bro. Padahal nanti kita kalau pulang harus ngelewatin sungai di mana yang sering banjir guys. Aduh, mudah-mudahan nggak banjir bro. Kalau banjir, aku harus muter. Dan itu butuh berjam-jam guys. Mungkin bisa kayak 3 jam jalan kaki. Aduh bro, apes-apes. Padahal tadi pagi itu panas banget bosku. Dan juga ya kayak 2 minggu atau 3 minggu gitu nggak ada hujan di daerahku. Cuman 2 hari atau 3 hari ini baru ada hujan guys. Tadi pagi tuh panas banget, makanya udah ya udahlah aku berangkat aja mancing gitu guys. Ternyata sekarang udah jam berapa sekarang? Jam 1-an kayaknya guys. Malah hujan deras. Gimana bro? Ya Allah bro, jadi hujannya nggak berhenti-berhenti, malah sekarang lebih lebat lagi. Dan ini, bayangkan ya, ini di sungai kecil aja sekarang udah keruh banget dan apa, lebih besar gitu loh airnya guys. Aku gak ngebayangin di sungai yang biasanya aku lewat tadi. Aduh bro, mudah-mudahan gak banjir bro. Kalau banjir aku gak bisa pulang bos. Ini sekarang udah jam 2 bos. Udah sejam aku nungguin hujannya gak turun, gak reda-reda, malah semakin deras. Aduh bos, jadi sekarang udah reda alhamdulillah. Sekarang udah jam 2 lebih guys. Sekarang kita lanjutkan lagi, nanti kalau memang memungkinkan mancing aku bakalan terus mancing guys. Oke bro, let's go. Oke bos, kita cari sungai lagi untuk mancing. Waduh, kerbaunya sepertinya mengisyaratkan sesuatu guys. Ya, ada yang bisa dibantu? Hah? Lewat, boleh lewat. Oke. Sorry. Oke, bos. Di depan situ ada sungai. Mudah-mudahan nggak terlalu deras, guys. Jadi pelampungku hilang, bos. Nih, pelampungku hilang, bro. Susah ini kalau ada water gitu kan, nggak kelihatan kalau dimakan. Oke, bos. Aku mau turun dulu bro, soalnya licin bro. Aduh, susah bos. Waduh bos, itu sungainya juga keruh. Gak bisa mancing ini sepertinya bosku. Udah jalannya susah gitu kan. Aduh. Waduh bos, deras banget bos. Waduh, mudah-mudahan gak banjir bro. Kalau banjir aku gak bisa pulang bos. Serius ini bos. Oke, aku harus nyebrang dulu bosku. Aku mungkin harus matiin handphone ya. Aduh, dalam banget bro. Ini satu lu. Hampir selututku guys, padahal masih di pinggir ini bos. Waduh, ini bro. Bismillah. Alhamdulillah guys, sekarang kita naik. Susah bro. Nah teman-teman kalau nggak tahu pohon dari batang dari kapulaga ini guys, ini adalah kapulaga.
seperti ini. Baunya kayak bau apa ya, minyak itu loh guys, ya biasanya kalau kita masuk angin gitu baunya kayak gitu bro. Nih, ini adalah kapulaga seperti ini bos. Nah, kayak pohon itu ya, kayak apa, jahe. Nah, aduh, parah bro, bro baru juga mancing bro, bro. Kita duduk sebentar guys, aku mau benerin sendalku, ini udah kayak gini. Bismillah, jadi pelampungku udah hilang guys, padahal udah nggak ada lagi pelampung, harus beli lagi guys. Ah, paling males beli peralatan mancing bro. Lanjut. Alhamdulillah bro, ternyata nggak banjir bro. Tuh, jadi nggak terlalu besar guys. Tapi mungkin arusnya lumayan kuat. Tapi nggak apa-apa bro, daripada banjir bro. Mudah-mudahan sih kita masih bisa lewat. Bismillah. Aduh. Itu apa bos? Masa itu jalannya bro kayak gitu bro? Itu jembatannya bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, susah ini, bos. Aduh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari yang harusnya nggak terlalu kuat, bro. Aduh, kakiku ditabrak sama batu-batu guys. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh. Oke, sekarang kita cari jalan pulang. Maaf ya bro, nggak bisa mancing bro. Ya gimana lagi guys, cuacanya kayak gini guys. Ini ada anggrek bro. Ini anggrek ini. Aku lupa nama ilmiahnya. Ya seperti ini loh bos. Ini sepertinya ada air dari atas ini tadi. Waduh. Rumahku masih ya lumayan deket lah guys, tinggal naik ke bendungan itu. Ini bos, kita dapat channel limbata 4. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, dapat 5 channel limbata dan kalau nggak salah 3 ikan water bro. Nah, karena hujan ya bro, seumpama nggak hujan kita bisa dapat banyak guys. Gak apa-apa lah bro, disyukuri bro.